Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, ketemu lagi dengan channel PI. Kali ini saya akan membagikan video vlog keseharianku ya. Yaitu tentang roti bakar. Roti bakar Yudwi yang berada di kos-kosan di area Surabaya. Bagi kalian yang ingin pesan bisa langsung ke WA atau pesan di GrabFood atau GoFood. Silakan langsung pesan di situ ya. Kali ini saya akan mentutorialkan atau membagikan video tentang pemotongan roti bakar. Simak sampai akhir ya. Selamat menonton. Untuk memudahkan pengebokannya nanti, kita tata dulu boxnya ya, seperti ini. Disusun dengan rapi agar mudah untuk peletakannya nanti. Kita susun seperti ini. Setelah proses pembakaran dari wajan, inilah penampakan roti bakarnya. Kita letakkan di sini sebelum kita potong. Sekarang proses pemotongannya ya guys. Pertama kita belas jadi dua lagi, jadi dua bagian seperti ini. Kemudian kita bagi jadi lima, satu kotaknya ini jadi lima. Untuk pemotongan diusahakan untuk merata ya, jadi lima bagian itu tetap rata, besar kecilnya sama, agar nanti untuk penataan di dalam boxnya kelihatan rapi besar kecilnya. Setelah kita potong seperti ini, kita taruh di boxnya. Untuk proses yang sudah ditaruh seperti ini ya, penampakannya seperti ini. Ini sudah sebagian terpotong dan taruh. Ini nanti masih dalam proses topping di atasnya untuk mempercantik rotinya. Kita kasih topping lagi ya di bagian atasnya sini nanti. Terima kasih. Sekian video dari saya, semoga bisa menginspirasi bagi kalian yang hidup di kos-kosan dan semoga menjadi hal-hal yang positif. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik subscribe-nya ya. Karena hanya dengan subscribe kalian, channel ini akan bisa berkembang. Dan kalau mau kritik atau saran, silahkan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.